ketemu lagi dengan saya Winda di YouTube kesayangan Anda, Winda Era Fiesta. Sekarang saya berada di Zora, klaster premium dari BSD City, hasil kolaborasi antara Sinarmas Land dengan Mitsubishi. The Zora sekarang meluncurkan klaster keempat, yaitu Kiyomi. Kiyomi ini merupakan klaster terbaru dari The Zora BSD City, di mana tiga klaster sebelumnya telah berhasil dijual oleh BSD City. Mau lihat seperti apa kemewahan dari Kiyomi? Yuk! Sekarang saya berada di show unit rumah Kiyomi lebar 12. Kiyomi sendiri memiliki ukuran 10x20 dan 12x20. Ini adalah garasi lebar 12 yang memiliki dua carport di depan dan dua carport di dalam. Yuk. Sekarang saya berada di area kolam renang rumah Kiyomi lebar 12. Nah, seperti kalian bisa lihat, kolam renang ini langsung menyatu dengan taman. Oh ya, untuk rumah Kiyomi lebar 12 ini, kolam renangnya bonus loh untuk yang tipe corner. Sekarang kita masuk ke dalam yuk, lihat ada apa lagi. Sekarang saya berada di dapur kotor rumah Kiyomi lebar 12. Nah, dapur kotor ini cukup luas ya. Oh ya teman-teman, untuk rak dapur kotor ini bonus juga loh untuk rumah Kiyomi lebar 12. Lalu di dapur kotor ini ada kamar tidur untuk pembantu atau asisten rumah tangga. Nah di depan ada area jemur, juga kamar mandi pembantu. Sekarang saya berada di lantai dasar rumah Kiyomi. Nah, seperti yang kalian bisa lihat, lantai dasarnya ini luas banget ya. Di sini ada ruang tamu yang cukup luas dan view-nya langsung ke kolam renang. Ruang tamu ini juga bersebelahan dengan kamar. Nah, kamar ini bisa difungsikan untuk kamar tidur untuk orang tua yang memiliki kamar mandi di dalam. Untuk teman-teman yang mungkin masa pandemik ini mau bikin ruang kerja seperti ini, cocok banget ya. Sekarang kita menuju ke lantai 2, naik lift aja yuk. Semua rumah Kiyomi sudah dilengkapi dengan lift ya. Sekarang saya berada di lantai 2. Nah, di lantai 2 ini terdapat ruang tamu yang bisa juga dijadikan ruang keluarga. Cukup luas dan juga ceilingnya sangat tinggi banget ya. Kerasa mewahnya dan juga sirkulasi udaranya yang sangat baik. Ruang tamu atau ruang keluarga ini juga langsung terhubung dengan dining area dan juga dapur bersih atau dry kitchen. Di lantai 2 ini terdapat powder room yang bisa digunakan untuk tamu. Nah,
teman-teman, di lantai 2 ini terdapat satu junior bedroom yang sangat luas. Di dalam junior bedroom ini sebenarnya teman-teman bisa fungsikan sebagai selain kamar tidur, bisa juga sebagai ruang hobby room atau mungkin seperti ini untuk kumpul-kumpul keluarga, di mana di sini terdapat balkon yang langsung view keluar, juga ada kamar mandi di dalam. Di kamar mandi ini terdapat bathtub, kloset, dan juga ada ruang shower dilengkapi dengan wastafel. Sekarang kita menuju ke lantai 3. Nah, di lantai 3 ini adalah ruang privasi untuk keluarga inti, di mana terdapat kamar tidur anak dan master bedroom. Sekarang kita lihat ke kamar tidur anaknya yuk. Nah, teman-teman, kamar tidur anaknya sangat luas ya. Terlihat dari ukuran tempat tidurnya. Juga terdapat area untuk tempat kerja dan area lemari yang juga lumayan banget size-nya. Di kamar anak ini terdapat satu kamar mandi di dalam kamar yang dilengkapi dengan shower area, kloset duduk, juga wastafel. Sekarang kita lihat yuk ke master bedroomnya. Nah, sekarang saya berada di ruang mezanin, di mana ruang mezanin ini terdapat void yang kita bisa lihat aktivitas di lantai 2. Oh ya teman-teman, untuk rumah Zora ini kelihatan ya, semua dilengkapi dengan banyak kacanya. Nah, tapi jangan khawatir, kaca di sini sudah berteknologi e-glass, di mana sinar matahari yang masuk itu tidak akan terlalu panas ke dalam rumah. Sekarang kita lanjut lihat ke master bedroomnya, yuk. Nah, ini dia master bedroomnya. Sangat luas ya. Di master bedroom ini juga terdapat jendela yang sangat besar. Tapi jangan takut ya teman-teman. Untuk jendela semua di rumah Kiyomi ini seperti yang saya sudah jelaskan, semua menggunakan kaca e-glass. Jadi sangat tidak terasa panasnya. Sekarang kita masuk ke area walk-in closet ya. Sekarang saya berada di area walk-in closet. Walk-in closet area ini sangat luas ya. Ini tentunya pasti menjadi idaman bagi setiap para wanita. Oh ya teman-teman, tadi seperti kalian lihat di walk-in closet area ini dilengkapi dengan motion sensor, di mana lampunya akan menyala otomatis apabila kita memasuki ruangan. Keren banget ya. Walk-in closet area ini juga terhubung dengan balkoni area. Saya berada di kamar mandi utama atau master bathroom. Master bathroom ini memiliki wastafel yang cukup besar, ada dua wastafel. Jadi kalau suami dan istri mau sikat gigi, nggak usah rebutan. Di kamar mandi master bathroom ini memiliki konsep yang cukup unik, yang mungkin saat ini bisa kita temui hanya di rumah Kiyomi, yaitu sunshine bathroom. Konsepnya adalah kita bisa mandi sambil menikmati sinar matahari.
sehat banget ya. Di sebelah sini juga terdapat shower area. Nah, teman-teman, sudah selesai saya ajak keliling rumah Kiyomi lebar 12x20 dengan ukuran luas bangunan 430. Tapi jangan khawatir, ada juga tipe lainnya dari rumah Kiyomi ini, yaitu ukuran 10x20 dengan luas bangunan 350. Untuk semua rumah Kiyomi itu memiliki 3 lantai, 4 plus 1 kamar tidur dan juga 4 plus 1 kamar mandi. Nah, fasilitas apa aja sih yang bisa kalian dapetin dengan membeli rumah premium yang mewah ini? Selain tadi ada kelengkapan dari smart home system dari rumah Kiyomi yang dimana dilengkapi dengan smart lock door dan juga CCTV, rumah ini juga memiliki sensor motion dan juga teknologi kaca dari e-glass. Rumah Kiyomi ini dimulai dengan harga 8,7 miliar sampai dengan 12 eman. Untuk teman-teman yang penasaran, pengen lihat sendiri rumah Kiyomi, jangan lupa hubungin saya Winda Era Fiesta di 0812-8646-6676. Sampai ketemu di home tour berikutnya. Jangan lupa subscribe and like YouTube channel saya. Bye!